السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah harus, yakni haram, kepada lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara. Tidaklah harus mereka, yakni haram kepada mereka, mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat akan hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Fadli Ibrahim selaku pengerusi majlis pada hari ini, merangkap sebagai Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Pahang, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Dr. Randa Syed Anis Syed Hussein selaku NYDP PAS Kawasan Kuantan, yang mewakili Yang di-Pertua PAS Kawasan dan juga mewakili Yang Berhormat Adun Tanjung Lumpur Ustaz Rosli Abdul Jabbar yang ada di Mekah waktu sekarang. Seterusnya kepada seluruh ahli-ahli jawatankuasa PAS Kawasan Kuantan, Paya Besar, Idara Mahkota. Seterusnya kepada semua muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Pertamanya, marilah kita semua melahirkan kesyukuran terima kasih kita kepada Allah, kerana pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberi kesihatan oleh Allah Ta'ala, diberinya kekuatan kepada kita untuk sampai ke sini, dan jauh lebih besar daripada itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguniakan keimanan kepada kita semua. Tanpa adanya keimanan, seluruh daripada kerja-kerja buat kita, amal-amal kita tak diterima oleh Allah. Dan orang yang batal dari sudut akidahnya, yang imannya sudah terbatal, maka dia akan menjadi manusia yang khalidina fiha mukhallidu finnar, menjadi manusia yang kekal dalam neraka. Alangkah ruginya kita hidup di dunia 30 tahun, 40 tahun, ambil umur merdeka 57 tahun, kita letih menunaikan salat sembahyang, berpuasa, berzakat, berhaji, berumrah, bersedekah. Tiba-tiba di penghujung hidup kita dapat su'ul khatimah, kesudahan yang buruk, pengakhiran yang tidak baik,
mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, bukan mati dalam keadaan tidak percaya adanya Allah. Mati dalam keadaan tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin pada ilmu Allah, tidak yakin pada undang-undang Allah, tidak yakin pada hukum Allah. Yang ni menjadi perkara yang mesti diambil berat. Tadi saya membaca ayat daripada Suratul Ahzab. Ayat berapa tadi? Tak ingat dah. Pasal kita memang datang bawa telinga. Macam saya pun bawa telinga juga. Suratul Ahzab ayat 36. Tengok. Atas orang ingat dia hafal tu. Nombor tu dia hafal. Alhamdulillah. Suratul Ahzab ayat 36. Allah mengajar kepada kita bagaimana undang-undang qada. Ini juga dipanggil sebagai undang-undang qanun jenayah syariah. Qanun hukuman, qanun jenayah syariah. Ia juga nama dia. Dia panggil juga sebagai sebagai undang-undang yang berkait dengan qisas, hudud dan ta'zir. Dia tiga serangkai. Qisas, hudud dan ta'zir. Dia juga dipanggil sebagai undang-undang qada. Yang ni jarang kita dengar sikit. Biasa kita dengar qisas, hudud, ta'zir. Biasa kita dengar undang-undang qanun jenayah syariah. Biasa kita dengar. Tapi yang qada ini jarang kita dengar. Bukan qada sembahyang. Undang-undang qada dalam masalah hukuman jenayah Islam. Berkait dengan nyawa manusia, berkait dengan harta benda manusia, berkait dengan maruah manusia, berkait dengan keturunan manusia. Semua itu disebut sebagai undang-undang qada pembalasan. Kalau orang mencuri, apa balasannya? Kalau orang berzina, apa balasannya? Kalau orang yang tuduh zina, apa balasannya? Kalau orang mencuri merampok, apa balasannya? Qada. Qada itu ialah penetapan hukum daripada Allah. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Adalah tidak harus, yakni haram, kepada seorang wanita yang beriman. Disebut mukminah. Wa ma kana lil mu'min, laki-laki itu mukmin, kemudian mukminah seorang. Dia tak kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minat. Dia tak sebut ramai, dia sebut atas seorang. Atas seorang mukmin laki-laki seorang, mukmin yang perempuan seorang, atas seseorang. Mana apa dia? Masing-masing kena jaga iman dia sendiri. Dia bukan pakat ramai-ramai. Jom kita pakat ramai-ramai beriman, dah atas masing-masing. Maka Allah sebut seorang. Biasa kita dengar ramai qad aflahal mu'minun, kan ramai. Al-Muslimun wal-Musliman, kan ramai. Al-Mu'minun wal-Mu'minat, ramai. Mu'minun, ramai laki-laki yang beriman. Al-Mu'minat, ramai perempuan yang beriman. Tapi dalam ayat ini, Suratul Ahzab ayat 36, Allah sebut seorang-seorang. Wa ma kana lil-mu'minin wala-mu'minah, tidaklah harus, yakni haram, kepada seorang laki-laki yang beriman mukmin dan seorang wanita yang beriman mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila telah diperintahkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah dan rasulnya, ayyakuna lahumul khiyarah, bahawa masih ada lagi khiyarah, pilihan, masih ada lagi pilihan, min amrihim, dalam urusan mereka. Kita orang beriman ini, kita tak ada pilihan. Tak
tak ada pilihan. Sembahyang subuh duh. Saya suka buat contoh biasa. Sebab contoh ni orang mana pun setuju. Sembahyang subuh duh. Sembahyang maghrib 3. Sembahyang asar zuhur 4, isyak 4. Setuju? Setuju. Bolehkah kita pilih lain? Ustaz, kita buat sembahyang subuh, kita pilih cara kita lah, biar banyak sikit. Usalli fardhu subhi 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu subuh 4 rakaat. Kan banyak. Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Agak-agaklah kalau saya bercakap keluar surat khabar mencadangkan. Saya rasa tak ada orang tak marah. Mesti bangun semua orang. Tak usah kata mufti Pahang lagi, qadi ke apa. No, hak sekolah pasti no bangun marah. No. Hak tadika pun bangun. Ini pandai-pandai nak mengubah hukum Allah. Ini buat kerja besar, dosa besar. Oh, tak ada benda. Rasa akidah. Habis kita. Kenapa? Eh, subuh tu dua lah. Dua subuh tu. Maka begitulah juga dalam hukum jenayah. Hukum jenayah dalam Islam ini ketetapan daripada Allah. Dia ada ketetapan. Bahasa Melayu, bahasa Arab dia panggil had. Bahasa orang putih dia panggil limit. Limitation. Kita bawa kereta yum 50 kilometer per jam per hour. Ini 80, yang ini 90, highway 110. Siapa yang buat itu? Itu Majlis Keselamatan Negara. Ha, dia buat peraturan. Pasal jalan raya tu dia punya, bukan Allah punya, dia punya. Bila kita nak duduk atas dunia ini, Allah buat peraturan. Peraturan kita nak hidup atas dunia, sebab dunia ni Allah yang buat. Maka Allah buat peraturan. Peraturan apa dia? Apa dia peraturan manusia bila hidup atas dunia? Dia buat peraturan. Yang ni 40 sebat. Dia buat 40. Yang ni 80 kali sebatan. Yang ni 100 kali sebatan. Peraturan itu had. Had maknanya ada dia punya limit dia. Had. Hadani hudud. Itulah dia. Benda mudah je, simple je. Had. Hadani hudud. Mana apa dia? Batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Itu je kan? Batasan kita sembahyang maghrib 3. Bila sembahyang maghrib, jatuhnya matahari. Ha, bila tenggelamnya matahari, ghurubisyam, ha, masuklah batasan hudud sembahyang maghrib. Masuk. Bila habis, habisnya bila kita kata hilang cahaya merah di ufuk langit sana. Ha, hilang waktu maghrib, masuk waktu isyak. Peraturan. Bila kita pergi ke Mekah, dia buat peraturan pula. Peraturan ke Mekah. Nak buat haji, dia buat hudud dia pula. Cuma kita tak panggil hudud lah. Kita panggil miqat. Miqat. Miqat apa? Miqat zamani. Miqat masa. Kalau nak pergi haji, bermula bulan Syawal. Itu haji. Kalau miqat dari segi tempat, tempat tengok di mana kita berada. Di Bir Ali ke? Kita di Yalamlam ke? Di Jakranah ke? Tengoklah. Daripada mana arah kita mari. Semua ni orang Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu. Tak kenal Melayu PAH, Melayu UMNO, Melayu DAP, Melayu PKR, Melayu ISMA ke siapa ke. Masing-masing ikut peraturan ni. Awak jaga-jaga sikit. Kan tak ikut peraturan ini. Ini ada batasannya. Awak dah dari Madinah. Nak masuk ke Mekah. Nak buat haji. Nak buat umrah. Ini ada ni. Sempadan ni ada ni. Sempadan mana? Miqat mana? Di Bir Ali. Boleh pesan. Ingat sekali pesan ke? Berpuluh kali pesan. Ingat tuan-tuan. Ingat. Ingat. Itu tak termasuk ingat. Jangan pakai seluar kecil. Jangan pakai seluar kecil. Itu tak beritahu lagi tu. Itu beritahu juga.
Bila dalam ihram tak boleh pakai seluar kecil. Orang lelaki-lelaki lah. Orang perempuan ikut pandai dia lah, seluar besar pun tak apa. Orang lelaki-lelaki ni. Pasal apa dia? Kita semua nak ikut titah perintah Allah. Sahabat sekalian, jadi arahan ini ialah arahan daripada Allah. Sebagai orang yang beriman, sama ada mukmin laki-laki ataupun sebagai mukminah seorang wanita yang beriman, kita kena setuju. Kena setuju dulu. Pada saya bukan soal pelaksanaan. Ya, kita nak bincang soal pelaksanaan. Bagaimana kita nak buat undang-undang ini di Kelantan? Yang undang-undang tubuh negeri Kelantan kita sudah siap dia pada tahun 1993. Di Terengganu kita sudah siap enactment kanun syariah pada tahun 1993. Semua dah siap belaka dah. Tinggal lagi kita nak melaksanakan dia. Okey, tinggal dulu. Pada saya, yang ni kita tinggal dulu, maksudnya bukan tak nak buat, tinggal dulu. Pada saya yang sangat penting kepada kita orang Melayu Islam yang beriman ini ialah kita ni terima ke dah? Ada terima penerimaan, ini pelaksanaan. Saya duk risau orang Melayu kita tak terima, tak yakin. Bila tak terima, tak yakin, tak setuju, orang ini tak dapat, tuan-tuan. Dia tak dapat ke syurga Allah. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu, hey Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman. Sehingga ada tiga perkara. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sehinggalah mereka ambil kamu sebagai hakim dalam masalah apa yang mereka perselisihkan. Mana apa dia? Yang pertama, ambil keputusan Rasulullah, undang-undang Rasulullah. Satu. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak ada rasa berat dalam diri mereka. Mimma qadaita. Qadaita. Apa yang telah kamu putuskan itu, mereka setuju, mereka terima, tak ada rasa berat. Dua. Tiga. Wa yusallimu taslima. Ha, ni kalau bagi air macam so, cakap panjang, aku nak berhenti dah. Ni bagi air, lambat pula. Baik jangan minum, kalau minum sejam setengah nanti. Wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Apa makna Islam? Islam maknanya apa dia? Islam dengan makna al-khudu', dengan makna tunduk. Tunduk, bukan tunduk kepala kita ni. Hati kita ni tunduk. Wa yusallimu taslima. Salam, salam. Wa yusallimu taslima. Dan mereka tu hati dia bulat-bulat menyerah kepada Allah. Kalau kita semayang, 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 semayang dalam hati, bodoh semayang ni, tak ada guna semayang ni, akapi orang ni. Pasal hati dia tak menyerah pada Allah. Sahabat sekalian, sahabat sekalian, benda yang kita bincang ni benda besar. Bukan tajuk faham no di APPKA Isma ke benda, bukan. Tajuk kita ni beriman ke tidak, yakin ke tidak pada hukum Allah. Daripada keyakinan inilah orang itu akan berusaha sedaya upaya ke arah untuk melaksanakannya. Ini sebut oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Andes kita ni. Apa dia persediaan ke arah itu? Belum pelaksanaan lagi. Satu, penerimaan. Sebelum pelaksanaan, selepas penerimaan, apa dia? Persediaan. Apa persediaan? Betul Perdana Menteri sebut, kita kena menerima undang-undang ini. Undang-undang ini undang-undang Tuhan. Kita kena terima. Tapi ayat sudah. Tapi kita nak melaksanakan ini, kena lihat realiti. Realiti masyarakat hari ini, kita tak dapat nak melaksanakan. Oh,
Saya boleh setuju kenyataan dia, dia terima, setujulah. Sekarang apa dia persediaan ke arah itu? Ke arah mana? Melaksanakan. Persediaannya apa dia? Apa yang kita buat atas nama orang yang berkuasa? Apa yang kita buat? Tahun depan April 2015, kerajaan akan melaksanakan GST, cukai barangan ini. Tahun depan, bukan tahun ni. Saya 2-3 hari lepas di Kuala Lumpur, naik je monorail ni kereta api, tapi kereta pendek, aku nak sebut monorail lah dia panggil. Keluar je tengok, beli rumah tak ada GST. Dia pun budak orang perempuan, bawa anak seorang, dia kelek anak. Saya duduk dalam monorail tu. Mujur GST tidak kena dalam pembelian rumah. Begitulah lebih kurang ayatnya. Dah dalam hati nak mujur apa? Bukan tahun ni GST, tahun depan. Mana apa dia? Kesungguhan. Kesungguhan kerajaan yang memerintah, dia nak laksana juga GST. Sebelum nak laksana, nak tahu rakyat tahu GST ni baik. Dialah GST ini laksanakan lebih daripada 100 buah negara di dunia. Sekian. Keluar surat khabar, keluar TV, iklan, besar-besar sekarang ni. Nak buat bila? Tahun depan. Sekarang ini, kalau kerajaan yang memerintah jujur dengan agama sendiri, ikhlas dengan agama dia sendiri, maka dia kena berbuat sesuatu. Apa dia? Keluarkan risalah, JAKIM keluarkan risalah, majlis-majlis agama Islam keluarkan risalah, kemudian apa nama TV Al-Hijrahnya kena ada forum dalam tu setiap minggu yang bersifat perdana, siaran langsung, jemput profesor-profesor yang ada universiti bercakap soal undang-undang Islam, khutbah-khutbah. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, apa dia? Kalau ada yang khutbahnya tajuknya hudud, jawapannya sah kena tukar. Betul tak? Waktu saya rasa pelik. Hari ini saudara sekalian, kita nak tengok kejujuran kawan kita. Yang pertama saya bercakap tadi soal keyakinan, keimanan. Yang kedua saya cakap soal persediaan ke arah pelaksanaan yang kita minta mereka jujur dengan agama sendiri. Kena jujur. Kalau tidak, manusia itu sebenarnya dia berbohong pada Allah. Berbohong. Kita bukan nak jawab pada manusia saja. Kita nak jawab pada Allah. Macam mana nak jawab jumpa Allah Ta'ala nanti, nak jawab macam mana? Contoh saya sebut, contoh kecil je. Lepas ni kita berhenti. Kenapa kau tak pergi haji? Saja je. Yelah, kenapa saja? Duit tak ada. Agak-agak Tuhan terima tak jawapan tu? Yang sebahagian besar kita tak pergi haji. Kenapa dia? Duit tak ada. Allah Ta'ala tak pakai jawapan tu. Allah tanya, apa usaha engkau yang engkau buat untuk engkau menunaikan rukun haji yang kelima? Ada engkau berdikit-dikit? Ada kau tabungkan duit RM10 seminggu ke? Ada engkau usahakan jimat-jimat duit? Kalau tak ada, tuan-tuan, tak ada, jawapannya berdosa. Bukan dosa kecil lagi, dosa besar. Itu bab haji. Bab haji itu fardu ain, wajib atas orang. Itu dipanggil ain. Ain ni mata. Fardu ain, wajib atas setiap seorang. Atas setiap seorang. Yang kita bercakap ni bukan fardu ain. Dia bukan bersifat fardu ain. Dia bersifat perkara yang diwajibkan kepada sesiapa yang memerintah, yang ada kuasa. Kita pula langsung tak ada usaha ke arah itu. Macam haji tadi, tak ada usaha. Lebih risau lagi, bukan saja usaha tak ada, niat pun tak ada.
La ilaha illallah. Niat pun tak ada, Syekh. Kalau begitu, tuan-tuan sekalian, jangan main-main dengan undang-undang Allah. Undang-undang Allah ni bukan jawatan Menteri Besar Terengganu. Boleh buat main macam sekolah tadika je. Hari ni kau ketua kelas, besok aku pula ketua kelas. Ketua kelas, ketua kelas. Ketua kelas tadika. Macam ketua kelas. Jawatan MB tu di Malaysia ni macam ketua kelas je. Allahuakbar. Orang Melayu kita ni tasah kata bak agana, bak dunia macam ni pun dia tak ikhlas. Dia tidak serius. Tak apalah saudara sekalian, kalau orang lain tak nak kepada hukum ni, kita nak. Kata Sultan Brunei, akhirnya mesti akhirnya Sultan Brunei dalam ucapan perasmian menguatkuasakan hukuman kanun jenayah syariah Brunei yang dikuatkuasakan pada 1 Mei, iaitulah pada 1 Rejab 17 hari yang lalu, menyebut fokus kita, fokus maknanya tawajjuh. Kita punya tawajuh, kita punya hadap kita. Wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal-ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi, Allah. Macam mana kita hadap wajah kita? Hanifa, suci bersih dari syirik. Muslimah, tunduk bersetuju patuh kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Itu dia panggil tawajjuh. Kita baca wajjahtu wajhi. Ini orang Melayu sebut belaka. Kata dia, fokus kita hanyalah semata-mata mencari redha daripada Allah. Kita tidak pandang ke kanan, kita tidak pandang ke kiri untuk mencari-cari siapa yang suka, siapa yang tak suka. Cantik sangat ucapan titah tuanku yang pendek ini. Kita tak nak cari, setuju, tak setuju, suka, tak suka, dah. Kita terus dalam perjalanan kita untuk mencari redha daripada Allah. Orang tak setuju, dia punya pasal. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah satu-satunya jalanku yang betul lurus. Ikutlah jalan sirat mustaqim yang satu ini. Fattabi'u wa la tattabi'u subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan lain. Banyak jalan-jalan hak bawa ke neraka ni, yang tak bawa redha Allah ni, banyak sangat, banyak sangat. Kena jaga-jaga. Sekalipun kita yang duduk dalam jamaah Islam dan gerakan Islam, dalam parti Islam, jaga. Banyak jalan yang menyeleweng. Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu dipisahkan daripada jalan Allah yang satu itu. Zalikum wassakum bih. Demikian Allah wasiatkan pada kamu, wajibkan kepada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa, terpelihara daripada kemurkaan dan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu pada pagi ini dalam amanah perasmian yang diminta kepada saya, marilah sama-sama kita merasmikan seminar pelaksanaan kanun jenayah syariah di peringkat negeri Pahang ini bersama dengan anjuran Majlis Tindakan DUN Tanjung Lumpur, dengan sama-sama kita baca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.